Halo sahabat lingkungan ini, ketemu lagi dengan saya kali ini. Dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang proses dibongkarnya kembali sepeda mini lingkungan ini. Karena memang waktu acara goes minggu lalu, sepeda ini sebenarnya belum selesai dicat dan juga belum dikoting. Nah, untuk menjaga supaya catnya tetap bagus, benas, sepeda ini harus dikoting gitu ya. Nah, makanya akan dibongkar sepeda ini. Sebelumnya saya selalu dibantu oleh Mas Bob Han untuk merakit sepeda. Karena memang saya bukan ahlinya dalam merakit sepeda. Nah, kali ini saya ditolong oleh sahabat-sahabat saya yang ada di Misi Tua. Ini ya, itu chapter saya dan kawan-kawan di Banyumas atau di Purwokerto ini. Nah, salah satu teman yang memang dipercaya di Misi Tua untuk merakit atau segala hal tentang teknisi, tentang sepeda, adalah Mas Sarlontong. Nah, mungkin sudah tahu ya siapa Mas Sarlontong ya, ini dia. Oke. Nah, kita saksikan keseruannya merakit, membongkar sepeda ini dan cerita-cerita tentang ngapak juga bersama Misi Tua. Yuk, kita saksikan. Serunya ngobrol-ngobrol malam ini adalah datangnya sahabat-sahabat saya yang ada Om John, ada Om Jenggot, kemudian ada Mas Abi, Mas Sidik, dan Mas Eka. Dan juga tentunya juga ada Mas Sarlontong ya, yang memang mengemban misi khusus dalam hal merakit sepeda untuk tim Misi Tua ini. Oke, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol bersama Om John dan Om Jenggot serta Mas Abi, Mas Eka, Mas Sidik, dan Mas Sarlontong. Pedal. Nah, kalau yang nggak punya kuncinya dipukulin apa bok? Nangis banget pri bener. Yang ada kunci. Dipukul itunya kayak harga 700.000 dipukul teng. Aduh. Udah jangan jangan. Kan aku keluarin uang 20.000 terlepas ke tempat lain. Kalau ini sudah kebaikan teman-teman pada akhirnya beli kunci-kunci bang. Tracker. Iya, aku bisa tracker. Namanya tracker. Oh, kalau minggu nggak apa-apa, tetap tunggu di rumah. Dekat rumah saya. Jadi Om, Om John, kan besok kita goes minggu nih. Katanya di acara minggu goes itu besok ada apa nama makanan itu Om? Cimplung. Cimplung ya. Itu gimana Om? Cimplung itu Om? Itu makanan Purwokerto atau gimana Om? Cimplung. Banyumas ya? Banyumas. Tapi ini cimplung itu masaknya dari cimplung itu dari kulit. Kulit itu singkong. Kalau orang sini ngomongnya kulit. Ini Mbak Jenggot, Sarlontong itu ngomongnya bulet. Kulit. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia singkong. Nah itu dimasak dari air yang mau buat bikin bahan gula, gula merah. Iya. Nah, itu setelah mau jadi gula dicemplungin, dimasukin lah. Jadi manisnya alami, bener-bener enak luar biasa. Non bahan pengawet. Non bahan pengawet. Ini
harus ikut Erisa hari Minggu. Iya harus ya? Ikut harus. Hari Minggu. Saya jadi tahu ini loh cimplung gitu. Jadi biar bisa ngomong ngapak kata orang Banyumas. Jadi, orang ngapak orang kepenak. Jadi untuk bisa ngapak itu syaratnya banyak ya, makan mendoan, makan cimplung, makan cimplung, terus makan apa lagi? Getuk goreng. Getuk goreng. harus sering-sering minum air Banyumas. Oh. Jadi kan sudah menyatu di tubuh bisa ngapak. Kalau orang Banyumas di sana-sana katanya nek orang apa orang kepenak. Nyopat ya. Ya kayak kue. Ya ini sama Linggo Geni ini sepeda Linggo Geni ini lagi dibongkar dulu karena besok mau di coating dulu atau di clear dulu. Ini pembacaan minggu kemarin jadi belum sempat dicat semua dan akan hilang semua dengan coating atau clear. Ini ada teknisinya, teknisiannya di situ ah. Namanya Mas Lontong ini, jadi andalan dari misi Tuhan, Mas Lontong ini. Petani. Dulu waktu acara di minggu yang lalu tanggal 4 Oktober, Mas Lontong yang bawa semangka itu loh, yang pakai tudung, wah kayak ninja ya. Goyang sis. Itu kawan-kawan. Nah, kunci bongkar dulu, besok kita menangani untuk persiapan gue sehari ini. Oke. Madang. Hancur hati. Buku yang kita. Baik. Macam. Saya beri sahaja. Betul. Di kita. Melalui keton. Sahabat lingkung ini, itu dia tadi ngobrol-ngobrol kita bersama kawan-kawan atau sahabat-sahabat kita yang ada di Misi Tua Purwokerto. Oke, sampai ketemu lagi dengan ngobrol-ngobrol bersama Misi Tua di video-video berikutnya.